Oke, dan babinya terbang sui. Hai, halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Radit. Oke, di video kali ini saya akan main-main otak teman-teman ya. Dan kali ini saya mau nunjukin cara membuat babi itu terbang. Wow, it's amazing teman-teman. Jadi kita akan buat babi terbang kayak malaikat itu teman-teman. Dan wah, dia terbang itu. Dan daripada basa-basi lagi, langsung kita mulai. Oke teman-teman, jadi yang bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu comment block teman-teman. Jadi kita garis miring GV FP apa nih repeating. Oke teman, repeating apa lah itu. Oke, dan garis bawah seperti itu, comment garis bawah lagi block. Nice. Oke, kalau sudah kayak kita membutuhkan tuh comment block yang warna ungu teman-teman. Jadi kita next aja. Oke. Kepada ada di atas ini. Oke, jadi ini, dan bukan hanya itu aja teman-teman. Jadi kalian butuh button atau tombol. Habis itu kalian butuh bed dan yang pastinya babi teman-teman. Oke, jadi di sini kita taruh nih comment block nih. Taruh 2. Ini oke, taruh 2 dan kalian set yang satunya lagi. Oke, kalau bertanya-tanya kenapa ada ini, nah ini biar saya enggak lupa kodenya, teman-teman. Ya seperti itulah, dan kalian klik ini, kalian klik efek. Efek. Oke, dan ini apa namanya? Tanda kurung yang kotak gini. Oke, tanda kurung kotak gitu. Dan kalian tulis, oh enggak deng, kalian pertama kalian tulis add i, nice. Habis itu kalian kotak itu, habis itu tipe, habis itu sama dengan bed, tanda kurung lagi, balas kurung kayak tadi, kotak, spasi, invisibility, nah gini, spasi lagi dan 1000. Oke, dan kalian klik silang aja teman-teman. Di atas ini kalian klik silang, dan yang sebelahnya lagi. Oke, yang sebelahnya lagi kalian klik dia, dan kalian tulis apa ya, bentar saya lupa teman, tulis TP ya, TP, aduh TP. Oke ya, TP. Habis itu kalian klik add E dan tanda kurung kotak lagi, tipe sama dengan pick atau babi ya, pick aja, dan tanda kurung lagi, spasi, add e, tanda kurung kotak, ke tipe. Habis itu kalian klik lagi sama dengan oke, sama dengan, dan kali ini kita tulis bed teman-teman, bed, dan balas kurung lagi. Nah seperti ini teman-teman, dan kalian klik silang aja, dan kalian nunduk ya, kalian klik ini tanda bulat nih, nah itu nunduk, aduh, kalian klik nunduk dan taruh ini buttonnya. Oke, dan kalau sudah seperti ini, kalian taruh ini yang di kiri ini adalah untuk bednya, dan yang di kanan untuk picknya teman. Dan kalian taruh banyak bed di sini, oke. Dan kalian klik yang di kiri. Nah, dan otomatis dia hilang dan banyak babi. Dan klik dah, otomatis babinya terbang teman-teman. Wow. Dan dia terbang. What the heck? Sini cuy. Sini. Oh, kita pancing dia pakai carrot atau wortel. Woi sini. Oh kayak ini teman-teman, jadi kita bunuh aja, kita perlukan hanya satu biar dia enggak bergerombol gitu. Oke, woi dayu. Oke teman-teman, dan kita taruh banyak aja bednya teman-teman, dan kalian klik yang di kiri, taruh babi hanya satu. Woi babi.
Oh itu daging teman-teman, babi. Dan klik yang di kanan. Dan mana dia? Wah, what the heck? Ngapain di situ? Di sini aja. Bi. Oke. Okay. Dan babinya terbang cuy. What the heck? Dan kalian bukan hanya babi aja teman-teman ya. Bukan hanya babi aja, tapi kalian bisa bot. Bot. Oke, ini. Dan pertama kita bolongin ini. Soalnya gak bisa kita taruh di tanah gitu aja teman-teman. Kita bolongi dan taruh air. Jadi, taruh air dan taruh botnya. Nice. Oke, jadi ini yang di kanan tuh kita ganti jangan jadi pick, tapi jadi boat. Boat. Oke, boat. Seperti ini dan tanda ya itu dah. Apa namanya? Tanda kurung yang kotak itu, habis itu add E. Tanda kurung kotak lagi. Tanda kurung kotak yang kayak tadi, tipe bat. Type sama dengan bat dan tanda kurung lagi. Nice. Dan silang aja. Nah, kan itu udah ada dan botnya kita klik lagi yang di sini ya. Dan mana dia? Holy shit. Mana dia, cuy? Kita ulang dan banyakin. Holy shit. Holy shit. Lihat kan mana botnya hilang teman. Oke, yang ini bot. Boy bot yang ini dah botol lah. Oke, okay, dan lagi. Holy shit. Ada kapal terbang. Aduh, kapal terbang lagi. Perahu terbang cuy. Oke, okay, shit. Oke, okay, oke. Okay. Menakjubkan teman-teman dan kita akan coba terhadap ayam, teman-teman. Oh, jangan ayam. Kita sama apa ya? Oh, kita sama creeper. Nice. Ini ada creeper. Dan mula-mula ini diganti dulu, teman-teman, jadi creeper gimana ya? Oh, jangan creeper, teman-teman. Susah nulisnya, teman-teman. Dan saya enggak tahu juga apa tulisan creeper gimana. Jadi kita coba sama zombie pigman. Oke. Okay. Nah, ini mudah nih. Zombie pigman. Oke, okay, zombie pigman. Oh, kita sama zombie aja, teman-teman. Lebih simple. Enggak pigman gitu, teman. Dan ini taruh ini pagar dan add E lagi, pagar lagi, pagar kayak gini, tipe sama dengan bat. Oke, okay, jadi dia kayak nanti jadi zombinya akan naik ke bat. Nah, jadi batnya tuh dia akan menghilang, nggak kelihatan, jadi seolah-olah zombinya tuh terbang, teman-teman. Nah, gitulah konsepnya. Oke, okay, dan langsung silang aja. Dan kalau pakai zombie. Oh, kita taruh bat zombie. Mana dia? Holy shit. Jangan kabur lama-lama, cuy. Holy shit. Dia terbang, teman-teman. Oke, dan ya seperti itu mungkin. Nah, lihat zombie-nya terbang, teman-teman. Holy shit. Mana dia? Oke, mungkin itu ya teman-teman, jadi kalian bisa coba di rumah dan ikutin seperti cara saya tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video saya kali ini dan jangan lupa like, comment dan subscribe video ini and goodbye.